عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey, I'm on a slide.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan marilah kita mengingati firman Allah Ta'ala yang menyuruh untuk kita berkata dengan kata yang benar, kerana dengan kata yang benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membaiki amalan kita dan mengampunkan dosa kita. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah benar-benar berjaya dengan kejayaan yang besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai manusia di atas muka bumi ini, dengan tugasan yang diisytiharkan olehnya di hadapan para malaikatnya, dengan Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku jadikan pada muka bumi itu khalifah. Dan Allah mengkandaki supaya kita menguruskan bumi ini, Allah mengkandaki supaya kita taat kepadanya. Dia menakdirkan supaya Adam turun di bumi ini, dan dia menakdirkan supaya berlakunya peristiwa sehingga Adam turun di bumi ini. Apabila Adam turun di bumi ini, demikian juga syaitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita manusia. Allah menyatakan qul nahbitu minha jami'an, kesemuanya kamu dikerahkan, disuruh turun di muka bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan apabila datang petunjuk daripadaku, sesiapa yang mengikut petunjukku, maka tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada duka cita. Maka Adam alaihi salam, Abul Bashar, bapa kepada sekalian manusia, turun di bumi ini dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengajar anak-anaknya supaya mengenali Allah, dan mengajar anak-anaknya supaya mengabdikan diri kepada Allah. Namun manusia itu lupa. Setelah satu tempoh yang lama, seperti yang disebut di dalam riwayat Ibn Hibban, yang diriwayatkan oleh juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, apabila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anabiyun kana Adam, wahai Rasulullah, adakah Adam itu nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan na'am mukallam, ya nabi, ya, yakni diturunkan, diucapkan kepadanya wahyu. Kemudian ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakam bainahu wa baina Nuh, berapa lama antara Adam dan Nuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asharatu qurun,
10 kurun lamanya. Setelah 10 kurun lamanya, maka manusia menyeleweng. Maka manusia terkeluar daripada akidah yang sahih, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah titahkan kepada Adam dan kepada anak-anak Adam untuk membetulkan akidah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghantar Nuh alaihi salam. Ternyata membetulkan akidah itu tidak semudah membetulkan rumah yang rosak. Membetulkan akidah itu tidak semudah membetulkan tali air. Membetulkan akidah itu tidak semudah membetulkan muka bumi. Membetulkan akidah itu sulit dan sukar. Walaupun asal keturunan manusia itu sama, tetapi apabila dia sudah menyeleweng, tidak mudah untuk diperbetulkan penyelewengannya. Nabi Nuh alaihi salam, utusan yang pertama yang menghadapi cabaran yang getir, menghadapi kaumnya 950 tahun lamanya, seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami telah hantar Nuh, dia duduk di dalam kaumnya 1000 tahun melainkan 50 tahun. 1000 tahun melainkan 50. Allah membezakan perkataan sinin dan sana. Allah Ta'ala membezakan perkataan sinin dan membezakan perkataan am, seakan-akan memberi isyarat 950 tahun. Nuh menghadapi cabaran bersama dengan kaumnya. Dalam tempoh yang lama itu begitu sukar, Nabi Nuh akhirnya mengucapkan kepada Allah. Nabi Nuh menyatakan, Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku telah menyeru berdakwah kepada kaumku siang dan malam, tidaklah menambahkan kepada mereka dakwahku melainkan mereka hanya lari saja. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku setiap kali berdakwah kepada mereka, menyeru kepada mereka agar engkau mengampunkan mereka, mereka menjadikan jari-jemari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Mereka menutupi diri mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Dan mereka berterusan di dalam kemungkaran, berterusan di dalam membantah Tuhan. Dan mereka sombong dengan kesombongan yang berpanjangan. Nabi Nuh alaihi salam memberitahu, Summa inni da'utuhum jihara. Kemudian aku menyeru mereka dengan cara yang terang. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku mengiklankan dakwah. Aku melakukan juga pendekatan dengan senyap, berjumpa secara pribadi di kalangan mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku menyatakan, pohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Kaum Nuh menolak dakwah ini. Kaum Nuh menolak dakwah ini sehingga Nabi Nuh alaihi salam akhirnya kata kepada Allah, qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Tuhanku, mereka itu mengingkariku dan mereka tidak ikut melainkan orang yang hanya menambah harta dan anak-anak pinaknya dengan kerugian. Wa makaru makran kubara. Dan mereka merancang dengan perancangan yang dahsyat untuk melawan dakwah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghusa wa ya'uq wa nasra. Mereka menyatakan, jangan kamu tinggalkan tuhan-tuhan kamu, jangan kamu tinggalkan Wad, jangan kamu tinggalkan Su'an, jangan kamu tinggalkan Yaghus, jangan kamu tinggalkan Ya'uq, jangan kamu tinggalkan Nasr. Ini adalah nama-nama berhala penduduk pada zaman Nabi Nuh.
Siapakah berhala-berhala ini? Berhala-berhala ini asalnya orang-orang saleh yang apabila mati, maka penduduk mereka buat untuk mereka berhala. Pada hari pertama dia hormat, pada hari kedua dia cerita pada anak-anak dia, inilah orang soleh dalam masyarakat kita. Dia cerita pada cucu dia, lama kemelamaan cucu cicit dia mula menyembah berhala itu, dan mereka menganggap itulah yang mewakilkan kepada Tuhan. Sebab itu Nabi SAW melarang perbuatan membesarkan orang-orang saleh, membesarkan orang-orang alim lebih daripada yang patut. Apabila Ummu Salamah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pergi melihat gereja-gereja di Habsyah, gereja-gereja di Abyssinia, apabila melihat gereja di sana, Nabi suruh dia cerita apa yang dia lihat. Dia cerita dia lihat di gereja banyak lukisan-lukisan, gambar-gambar orang yang dibesar-besarkan. Nabi SAW menyebut, ulaika qaumun idza mata fihimur rajul salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu adalah kaum yang apabila matinya orang soleh, mereka bina tempat orang soleh itu masjid supaya dibesar-besarkan. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka melukis untuk orang-orang soleh itu gambar-gambar itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, dan riwayat yaumal qiyamah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Walaupun niatnya pada awalnya nak membesarkan orang saleh, tapi akhirnya telah menyebabkan berlakunya penyelewengan. Nabi Nuh alaihi salam terpaksa menghadapi perkara ini. 950 tahun tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Inilah buruknya apabila penyelewengan itu dimulakan oleh seseorang dan diwarisi oleh orang-orang yang kemudian. Lalu kerja utama yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, iaitu maksud yang paling tinggi. Apabila kita memperkatakan tentang maqasidus syariah, maksud syariah, maka kita memperkatakan tentang maksud kehidupan. Kehidupan maksud yang tertinggi ialah mengabdikan diri kepada Allah. Daripada membesarkan Allah kepada Allahu Akbar, akhirnya manusia membesarkan sembahan-sembahan yang lain. Sebahagiannya bermula dengan niat yang baik, iaitu dengan membesarkan orang-orang saleh ataupun orang-orang alim, yang akhirnya mengangkat mereka melebihi kadar yang sepatutnya. Maka berlakulah perjuangan Nabi Nuh, sehingga Allah SWT akhirnya mendatangkan banjir besar, memusnahkan generasi itu, kemudian digantikan dengan generasi yang baru. Itulah menunjukkan kadangkala tidak dapat diselesaikan masalah yang buruk sehingga dihapuskan satu generasi. Demikianlah beratnya dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah merupakan permulaan. Selepas daripada Nabi Nuh ialah mata rantai para Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi tidak membayar dengan harga yang murah. Kesemua mereka terpaksa menanggung bebanan yang besar bagi membolehkan manusia mencapai maksud kehidupan, iaitu maqsadul hayah ataupun maqasidul hayat, tujuan kehidupan ini. Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam berjuang bagi setiap kaum. Allah menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami utuskan bagi setiap umat itu rasul. Tugasan rasul itu supaya menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Dalam perjalanan yang sukar, para Nabi alaihi salam sebahagian mereka dibunuh, sebahagian mereka diseksa. Pengikut para Nabi ramai yang dibunuh. Dakwah tidak dibayar dengan harga yang murah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Mas'ud,
كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbayang kepada mataku Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang nabi di kalangan para nabi. Darabahu qaumuhu fa admauhu, kaumnya memukulnya sehingga darah mengalir di mukanya. Fa huwa yamsahu dam an wajhihi, dia menyapu darah di wajahnya. Wa yaqul, dan menyatakan, rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, wahai Tuhan ampunlah kaumku karena mereka itu tidak tahu. Para nabi tidak dibayar, tidak didendangkan dan tidak diraikan kedatangannya dengan permaidani merah. Para nabi dan para pengikutnya membayar harga yang mahal. Bukan saja soal nabi itu disakiti dengan fizikal, dengan tindakan kekuatan tubuh dan jasad, tetapi yang lebih menyakitkan apabila mereka itu dihina, diberikan ungkapan-ungkapan yang berat untuk ditanggung oleh telinga mereka. Kerana para nabi yang terdiri di kalangan orang-orang yang baik seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan di dalam kaumnya, dituduh gila, dituduh pemecah masyarakat, dituduh sebagai tukang sihir, disuduh sebagai penyair. Segala tuduhan-tuduhan yang berat dan besar itu dikenakan kepada baginda sebagai insan yang hidup. Kerana nabi itu insan, ia bukan malaikat. Innama ana basharun mislukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Sebagai insan, apa yang dikenakan kepada baginda itu berat. Perasaannya duka cita setiap kali mendengar perkataan-perkataan orang terhadapnya. Perasaannya sedih setiap kali mengenangkan ungkapan-ungkapan buruk yang dikaitkan kepada diri baginda. Allah Subhanahu wa taala memujuknya. Allah menyatakan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh dhalimina biayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablik fa sabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila likalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Kami benar-benar tahu, sesungguhnya telah mendukacitakan engkau dengan apa perkataan yang mereka katakan kepadamu. Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu adalah keras kepala dengan ayat-ayat Allah. Telah didustai para nabi rasul sebelum daripada engkau, mereka itu sabar dengan apa kesakitan yang dikenakan kepada mereka sehingga datangnya pertolongan kami. Tidak akan berubah kalimat-kalimat Allah. Maksudnya demikianlah perjalanan dakwah. Sesungguhnya telah datanglah kepadamu berita para anbiya. Allah menyatakan bahawasanya ini adalah tabiat dakwah. Bahawasanya para nabi disakiti, pengikut nabi juga akan disakiti. Sesiapa yang hendak hidup dan mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam mesti melakukan kerja nabi. Kerja nabi ialah menyampaikan risalah agama seperti yang disampaikan oleh nabi. Jika nabi yang mulia itu merasai kesakitan, jika nabi yang mulia itu dihina, jika nabi yang mulia itu dikatakan dengan perkataan-perkataan yang berat kepadanya, wala mubaddila likalimatillah, hal yang sama akan berlaku kepada sesiapa yang mengikuti jalan nabi. Sesiapa yang ingin mengikuti nabi, mengamalkan sunnah nabi tetapi tidak mau disakiti seperti yang dilalui oleh nabi, dia sebenarnya tidak melalui perjalanan para nabi. Kerana dakwah tidak ditabur dengan bunga-bungaan dan tidak dihampar dengan pemaidani merah. Dakwah adalah kesakitan, dakwah adalah keperitan, telah ditanggung oleh manusia-manusia yang mulia, akan ditanggung oleh orang-orang yang mengikuti jalan mereka juga. Maka sebab itu, bagi memahami tujuan perjalanan hidup, kita hendaklah faham bahawasanya selain daripada menyembah Allah,
Maka tanggungjawab di dalam kehidupan ini mengajak manusia menyembah Allah, mengajak manusia memahami syariat Allah. Oleh kerana mengajak manusia memahami syariat Allah itu tidak semudah mengajak manusia makan, tidak semudah mengajak manusia ke urusan yang lain, akan menghadapi cabaran, akan menghadapi penentangan, akan menghadapi kesakitan. Siapapun dia, apapun jenamanya, seindah manapun perkataannya, jika para nabi menghadapinya, maka orang-orang yang selepas daripada itu akan menghadapinya. Maka ini adalah tabiat kepada dakwah. Ini adalah jalan yang mesti dilalui, dan di atas jalan ini hendaklah orang-orang yang beriman sabar dengan penuh hikmah, dengan penuh kebaikan, menyeru kepada manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mencontohi sesiapa, tetapi dengan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mencapai makam yang mulia dalam kehidupan sehinggalah seseorang itu yakin dan sabar di atas jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan. Allah menyebut dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang mempertunjuk dengan urusan kami apabila mereka itu sabar. Maka kita apabila mereka itu sabar dan mereka itu dengan ayat-ayat kami meyakininya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hari ini ramai seluruh Malaysia datang kepada perkampungan sunnah ini. Sunnah Nabi bukanlah sekadar dua rakaat salat. Sunnah Nabi itu bukanlah sekadar bercerita bagaimana jubah dan pakaian Nabi. Sunnah Nabi yang mesti kita semua lakukan menyeru manusia kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyeru manusia kepada manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang datang ke perlis ini dari perhimpunan ini, mudah-mudahan akan membawa pulang dengan semangat untuk menyebarkan seluas-luasnya seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah sabar dan berdoa dengan doa yang dilakukan oleh Nabi dan para pengikut Nabi di atas jalan ini. Allah menyebut, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus salihin. Betapa banyak kumpulan-kumpulan yang berjuang bersama dengan Nabi dan tidak pernah melemahkan mereka apa yang menimpa mereka di dalam jalan Allah, dan tidak pernah melemahkan mereka apa yang mereka kena. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Maka hendaklah setiap daripada kita apabila berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir ke perkampungan sunnah. Perkampungan ini sekadar nama yang kita berikan, tetapi tujuan dan hasrat kita ialah untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja untuk faham bagi diri kita, tetapi untuk berjuang membawanya kepada orang lain seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh dan menyatakan sesungguhnya aku termasuk di kalangan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Faya ayuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan dalam kesempatan ini khususnya kepada penduduk di negeri Perlis dan juga kepada orang luar yang datang ke majlis pada hari ini. Pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu islami khair? Apakah Islam yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an tut'im at-ta'am wa an taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik, kata Nabi, ialah kamu memberi makan dan kamu juga memberi salam kepada orang yang kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Marilah kita mengambil kesempatan ini untuk kenal mengenal antara saudara tu sama lain dengan saudara-saudara kita yang datang daripada segala pelosok negara ini. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadikan kekuatan persaudaraan ini, ukhuwah ini, merupakan kekuatan kita untuk pulang melakukan dakwah, pulang untuk menyampaikan mesej Islam, pulang untuk membawa mesej yang telah kita dengar sepanjang 3 hari di perkampungan ini. Ini merupakan kali yang ke-6 perkampungan sunnah, dan mohon semua kita berdoa agar negeri Perlis ini terus menjadi kota yang mempertahankan kekuatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya pemerintah dan rakyatnya sentiasa setia untuk mempertahankan kebenaran dan mempertahankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diteladani oleh golongan salafus saleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhi al hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Wa'tadilu sawu sufufakum. Betul dan sempurnakan saf berdiri rapat-rapat. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله